Metal band di mana? Apa saja? Tapi head comment-nya seperti apa sih Kak? Ada yang pada mengidolakan dan lain-lain katanya. Gue nggak ngeliat sih, soalnya gue udah manggung terus dan setiap panggung memang akan ada atraksi-atraksi lainnya. Namanya juga ngeband, musisi berawal dari metal kita kan, yaudah gitu. Sekarang bedanya emang banyak sosmed aja ya, dulu kan nggak terlalu. Jadi sebenarnya hal kayak gitu udah biasa buat orang-orang lama ya, itu hal yang biasa. Mungkin kalau anak-anak baru ngeliat seru aja, udah sih gitu. Seru ya ada berita. Tapi itu spontan ya kayak? Iya. Spontan. Gerah mana? Udah gitu kan juga pakai apa? Bukan BH kan, itu baju olahraga dalamnya, udah gitu doang. Iyo, ini sport bra sekarang udah bagus-bagus kan. Tapi menanggapi netizen haters gitu gimana? Nggak ada sih untungnya haters. Kalau saya lihat sih banyak yang senang juga karena dikasih tahu juga. Oh iya. Maksudnya senang itu dalam arti ini. Masa senang? Bukan, bukan senang. Yang nggak ngerti ntar bingung. Kayak ngefans lah gitu, ngefans. Ah, mas sekali. Pak Kevin, sekarang viral lebih seperti apa sih? Kayaknya sekarang lebih aktif. Iya, lebih aktif. Kostumnya, karena karena vokalis gue keren. Yeah. Karena mungkin bedanya sekarang mau gue pegang apa? Makasih udah dipegangin. Karena mungkin sekarang bedanya lebih banyak ada sosmednya, lebih platformnya banyak ya. Kalau dulu kan memang gak sebanyak sekarang. Dan sempat kepotong pandemi. Setelah pandemi ya memang lebih seru, orang kan rindu konser segala macem. Makanya kita lebih konser. Ditambah juga dulu kan Kevin sering absen ya dengan bisnisnya dia yang itu. Bukan terus, ini ya? Bukan. Iya, 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 gue klarifikasi doang ke mereka. Tenang, sekarang Kevin memang lebih sering aja, makanya kita lebih sering manggung jadinya. Kalau dulu sering manggung tapi Kevin lebih sering absen gitu. Sekarang memang lebih seru karena ada Kevin. Kalau kostum, ya karena ada Kevin, Kevin kan anime ya, Jepang-Jepangan, sama kayak gitaris kita Raka. Jadi kalau ada ide-ide itu sebenarnya banyak kan dari mereka. Kalau gue kan lebih simpel ya, atas bawah aksesoris beres deh, itu aja gitu kurang lebih. Tapi kalau pas atraksi gitu sebelumnya spontan atau sebelumnya tanya ke Kevin dan ke nanya-nanya? Ngapain ngeband nanya-nanya? Gak ngeband, gitu aja. Oke, kalian bisa jadi kira-kira ada gak kira-kira? Kita baru rilis single 2. Jadi judulnya satu lagu lama tapi kita remake dengan orkestra, judulnya Semua Tersambung. Satu lagi kita baru ngisi soundtrack salah satu game, dan itu judulnya The Heroes, itu juga lagi nomen-nomen. Jadi baru rilis dua. Okay.